Timor-Leste mengalami dua kali kemerdekaan, pertama dari Portugal pada tahun 1975 dan kemudian dari Indonesia pada tahun 2002. Timor-Leste merupakan bagian dari Pulau Timor, selain itu wilayahnya juga meliputi Pulau Kambing. Sebelumnya dikenal sebagai Timor-Timor, ibu kotanya berada di kota Dili. Mata uang resmi Timor-Leste menggunakan dolar Amerika atau US dollar. Baucau adalah kota terbesar kedua yang menjadi destinasi bersejarah di Timor-Leste. Di sini, wisatawan masih dapat menjumpai bangunan-bangunan bersejarah hingga arsitektur kota yang khas bangsa Portugis. Puncak tertinggi Timor-Leste ada di Gunung Ramelau yang terkenal juga dengan nama Gunung Tatamailau, dengan ketinggian 2.986 meter di atas permukaan laut. Timor-Leste juga memiliki patung Yesus yang bernama Cristo Rey of Dili, diresmikan tahun 1996 oleh Presiden Soeharto. Di tahun tersebut, Timor-Leste masih menjadi bagian dari Indonesia, tingginya sekitar 27 meter.